Gorila hitam ini mendapatkan kekuatan The Flash, terlihat dari dadanya yang melambangkan petir. Kekuatan itu digunakan untuk melawan musuhnya yang lebih kuat, yaitu Gorila Albino yang bisiknya seorang pertarung. Gorila hitam itu pun menyerang duluan, sehingga membuat Gorila Albino terhempas ke tanah. Tetapi Gorila Albino tidak mau kalah, dia pun menyerang balik Gorila hitam menggunakan tingginya, lalu menghantamnya dengan tamengnya. Tampak pertarungan itu didominasi oleh Gorila Albino. Namun Gorila Hitam tidak mau kalah begitu saja. Dia pun mulai menggunakan ultinya, terlihat dari matanya. Ketika Gorila Albino mau menyerangnya lagi, Gorila Hitam itu pun dengan mudahnya berpindah tempat, lalu mengelilingi musuhnya dengan cepat, hinggap di sebuah batang pohon kayu, lalu mengambil ancang-ancang untuk memberikan tinjunya yang terakhir. Dan pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Gorila Hitam.